Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cah-cah kabeh. Jumpa lagi dengan saya Prasetya di Prasetya Channel. Nah, sekarang saya berada di utara stasiun Tulung Agung. Stasiunnya ada di belakang saya ini ya. Nah ini, kenapa saya Tulung Agung? Kan saya sudah naik KA Penataran 447 dan Johor 433. Lalu urusan saya di Tulung Agung sudah selesai, alhamdulillah, semoga lancar. Dan pukul 13 kurang 5 menit mau menunggu kereta api Kahuripan yang akan datang dari arah utara. Utara itu sebelah mana? Nah, sebelah sana, nanti akan datang sebelah sana. Kita tunggu ke Kahuripan dari Kiara Condong menuju ke Blitar dan nanti berhenti di stasiun Tulung Agung. Oke. Palang pintu di utara stasiun Tulung Agung sudah tertutup. Tandanya KA Kahuripan akan segera lewat, yaitu KA Kahuripan 294. KA Kahuripan 294 ini dari Kiara Condong menuju ke stasiun Blitar dan dijadwalkan tiba di stasiun Tulung Agung pukul 13.08 WIB. Sebentar lagi akan lewat sini. Tampak KA Kahuripan dari arah utara menggunakan lokomotif CC203 kayaknya. Ya, sehidung miring, coy. Dua 03 dan 506 Depo Induk BD Bandung. Di stasiun Tulung Agung awal 2 menit ya. KA Kahuripan masuk di jalur 1 stasiun Tulung Agung, masih menunggu keberangkatan. Nanti akan berangkat pukul 13.11 WIB dan melanjutkan perjalanan ke stasiun akhir yaitu Blitar. Itu adalah KA Doho 434. Dengan tujuan akhir stasiun Blitar, nanti berubah nama jadi KA Penataran. Masuk stasiun Tulung Agung. Tepat waktu ini. Lokomotifnya CC201-8347R di Poinduk Jember. Jalur belok, jalur 2, stasiun Tulung Agung. KA Doho 434 tadi masuk jalur 2,
stasiun Tulung Agung karena ia akan bersilang dengan KA435 Andoho juga. KA Andoho 435 yang berangkat dari stasiun Blitar. Dia masih menunggu KA Andoho 435. Sebentar lagi akan masuk stasiun Tulung Agung. Kemungkinan masuk di jalur 1. Kita tunggu saja, oke? Di stasiun Tulung Agung, jalur 1 masuk KA Andoho 435. Tuh. Dia masuk di jalur 1. 2 menit setelah KA Andoho 434 sampai, KA Andoho 435 masuk di jalur 1. Nampaknya loko si hidung miring. Hongheng ala 203. Ternyata yang berangkat duluan KA Andoho 434 dengan tujuan akhir Blitar. Dia berangkat duluan, nanti di Blitar berganti nama. Sedangkan KA Andoho jalur 1 ini masih menunggu keberangkatan. Oh, sudah naik. Bentar lagi akan diberangkatkan dari jalur 1 KA Andoho 435. KA Andoho 435 akan berangkat kembali dari stasiun Tulung Agung. Dia akan berangkat ke Surabaya Kota lewat Kertosono. Sekian dulu ya Cah, hunting di utara stasiun Tulung Agung. Mana ya stasiunnya? Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk selalu subscribe Rasta Channel yang ada di bawah ini. Lalu klik like, comment, share. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Oke, matur nuwun Cah, dadah.